Enggak, aku tuh pertama kali ketemu dia tuh di Facebook, dikenalin sama temen. Terus abis itu dia kesini. Eh, ini kayaknya ngaco nih. Eh, tim lu jangan pakai ngeprank-ngeprank deh. Buka. Me Tyson. I'm Tyson. Buka. Lo kan Billy katanya baper. Sini, Mel. Di, abis mandi sepadi mulut lo. Setiap hari itu Arafi melupakan partner ya Allah. Kerja lo sama 2 tahun ini. Hey, Mel, lo baru mau diangkat jadi host di sini, ya, foto gue udah mau diambil. Lo katanya berantem sama dia, ribut. Masalah cewek, katanya gara-gara dia, gara-gara lo. Dia sekarang ditawar-tawar ini cewek nih, Agi. Gue udah bilang, Bill, gue nih udah gak begitu. Ayo, A, kita jalan sama cewek. Jalan cewek. A, gak bisa, Bill. Itu mesti ya, Bill. Lu jangan gitu dong, gue kan punya istri, beda. Orang-orang cewek sama dia. Oh, cewek, udah tahu gue udah setia. Kata-kata lo kayak lagi bikin pidato, pinter banget. Lo emang iya? Tunggu, atu-atu. Sorry, gue itu gak masuk di acara Raffi Billy and Friend. Sorry, ini acara apa? Raffi and Friend doang? Iya, Raffi and Friend. Yang gue tahu dulu nih, gue jadi bilang tamu ada Raffi and Billy, bener gak? Iya, Tante Melani. Kenapa sih, Bill? Abang cerita, abang tuh orangnya baik. Kami udah kenal dari tahun-tahun jebot. Enggak lah. Kenapa sih? Emang mau naikin tega gaji? Tega. Lu sebagai sahabat gue, sebagai senior gue. Enggak dibales gue. Bill, lu gak syuting. Gue lagi sama dia. Gue lagi kuliah, Kak. Kuliah. Lu kuliah lagi? Wah. Lagi kuliah. Lu kuliah 7 menit. Bener gak katanya dia mustia, lu ngirim-ngirim foto cewek? Apaan, gak pernah, lu marah fitness dia ya bro. Enggak, lu jangan gitu Bil, gue kan udah punya istri. Lu jangan lah, ngomong-ngomong soal cewek. Malah dia yang ngomong masalah ada penyanyi-penyanyi dangdut. Gue tau. Mungkin yang rambut pendek kan? Hah? Yang rambut pendek. Yang, iya banyak pokoknya lah, ada 2. Ini ngaco nih. Yang di daerah. Ada. Dia melakukan tapi seolah-olah orang. Kemarin gue syuting sama dia, sama Baim. Terus kan di depan dia kan ada istri-istrinya. Istri-istrinya. Dibuat baik gitu ya. Iya, kayaknya seolah-olah Baim yang deketin. Padahal gue tahu ini buaya darat. Lu parah lu. Udah lah, lu ngapain syuting sini sih? Ini udah bagus ini, Raven. Enggak, lu ngaco lu. Lagi-lagi lu nyari-nyari penyanyi dangdut ya yang lu jadi korbankan. Lagi-lagi, gue mah gak pernah. Lu sama kayak Vicky Prasetyo lu. Tau lu. Sukanya penyanyi dangdut. Lu sedih kan gak syuting Raffi Billy and Friends kan? Gila. Lu sedih kan? Hampir seminggu gue gak syuting. Bukan seminggu sih. Dua minggu, empat episode gue. Empat episode gila, gue 400 juta hilang. Tapi gak apa-apa. Tunggu, abang berapa lama sebelumnya udah syuting bareng-bareng? 2 tahun? 2 tahun. Astaga. Tiba-tiba gue gak syuting. Gila. Dia gak ada SMS, gak ada telepon. Dong, bilang alasannya gak di WhatsApp. Sorry. Bilang alasannya gak di gila. Dibales. Gak, parah.